Hey guys, yuk ikutin aku. Sekarang pukul sudah menunjukkan 3:30 sore. Aku, Iban, dan para besti sudah sampai di Novilla Resort. Oke guys, lanjut. Sekarang kita langsung aja ke resepsionis buat bayar masuk ke kolam renangnya. Oke, oke. Aku kasih tahu bayar renang di Novilla itu berapa. Dewasa Rp35.000 dan anak-anak Rp25.000 aja guys. Oke, bayar udah. Sekarang kita siap-siap. Bukan kita deh. Mereka. Aku nggak renang ya guys. Aku nemenin aja. Sekarang aku pakein Iban pelampung dulu karena Iban itu belum bisa renang ya guys. Jadi wajib banget kita pakein pelampung. Eits, jangan salfok sama mereka yang nggak stretching dulu ya guys. Salah banget sih sebenarnya kalau renang itu nggak stretching. Takutnya nanti kram gitu loh guys kakinya. Aduh, aku baru sadar setelah edit video ini. Next, aku ingetin deh sebelum renang wajib stretching dulu. Kayaknya yang renang hari ini tuh lumayan sepi gitu ya guys. Guys, gak rame. Tuh kalian lihat, berasa kolam renang sendiri. Oke, sambil nungguin mereka renang, yuk temenin aku muter-muter di sekitar area kolam renang sambil nge-record beberapa video. Di sekitar kolam renang ada mini taman gitu loh guys buat anak-anak. Ada beberapa ayunan dan prosotan gitu. Kalau anak-anak diajak ke sini pasti senang banget. Lanjut, sekarang kita puter-puter, kita lihat-lihat lagi ada apa aja sih di sekitar resort. Dan di area belakang kolam renang ada kolam-kolam gede gini loh guys. Aku nggak tahu ini kolam ikan atau apa. Kalian ada yang tahu ini kolam ikan atau apa guys? Oke, sekarang udah 5:30. Aku mau ngajakin Iban pulang dulu. Nah, sekarang Iban udah mau pulang guys. Yuk kita bersih-bersih dulu. By the way, aku mau ngajak kalian ngeliat area bilas ya guys. Tapi di area luar aja. Oke, ini area bilasnya. Untuk kebersihan, gak begitu bersih gitu loh guys. Kalau lebih kinclong lagi, pasti lebih nyaman ya guys ya. Mereka udah selesai bersih-bersihnya. Sekarang kita on the way pulang. Oh iya, jarak rumah itu deket banget loh guys, nggak sampai 10 menit gitu. Ya udah, sekian dulu ya mini vlog kali ini. Terima kasih yang udah ngikutin. Bye bye.